ke dalam acara Samitri Opose. Nah, saya kira ono bidang kamu sing merupakan salah satu apa ya? Kayak suatu grup lah. Heeh. Ya grup. Komunitas bule, komunitas unik dari kota kecil Sujata Ketangan, Tretes. Oke, sebelum kita ngulik-ngulik sak juru-juru nih ceritane wong-wong iki, kita perkenalan dulu. Mau perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Larasati. Wis. Udah, nama toh. Iya. Nama saya Rengga. Hai, nama saya Harry. Wih, ojoknya punya umur pokoknya. Jorong ngerti ya, ini jenisnya grup dance apa? Apa ini? Apa grup dance aja? Siji, loro, telu KKTB Dance. Ngomong kayak kompak ya. Kudu dance rek ya, ini grup dance rek. Grup dance. Dance itu joget-joget nari. Nari. Ya wes pokoknya. Oke. Apa? Tadi kita sudah buka pertanyaan ya dari status-statusnya kita semua dan banyak pertanyaan dari teman-teman semua yang masuk ke kanal kontak kita dan kita akan tanyakan ya satu persatu. Ya. Siap, Anda siap? Siap. Oh ya, kayak ujian skripsi. Oh ya, saya durunge aku pisan iku sajane yo anggota grup KKTB. Tapi berupa tapi pura-pura pura-pura karo apa? Pura-pura karo apa? Siapa dia? Kamu siapa? It's okay. Kamu siapa? Aku siap. Oke. Wah, kayak kira wis tak catet. Ada tadi umpah kayak kakek ini. Oh. Jadi cuma berapa pertanyaan nih yang bisa masuk? Dari sekian banyak pertanyaan kita pilih-pilih. Pilih-pilih. Jadi kan keren, Pak. Penuh asik kan. Pertanyaannya kok umpah kayak rek, semul bu mek songo. Asline semul bu mek songo. Nah, ini pasti kejawab kafe. Oke. Langsung ya, langsung aja. Langsung. Tegang ya. Tegang. Kok dia sih jadi kecil kapan? Ojo kapan, ojo kita kono kapan. Anjir. Nanti gue cek tau ngapain di studio nih, Samitri. Iya. Ayo, pasti kripsi aja. Pertanyaan yang pertama. Apa sih motivasi kalian buat grup dance ini dari Ed Cindy Claudia? Ayo. Apa rek? Mungkin leadernya dulu. Motivasi apa? Bikin grup. Bikin grup. Sebenarnya motivasi kita bikin grup ini tuh pertamanya iseng. Terus karena apa ya? Kita ini kan berbeda genre, iya enggak? Kita berbeda genre. Kita enggak cuman penari tradisional, kita enggak cuman penari modern, tapi kita juga konten acting, kita semuanya berkumpul jadi satu. Nah, kita ini pengen memunculkan sesuatu yang berbeda. Kalau bisa dibilang sebagai akulturasi budaya Indonesia dengan budaya asing. Ya. Jadi kita menjadi sebuah konten yang unik. Iya enggak sih? Iya benar. Terus apalagi? Monggo. Kon gak ngomong gak dibayar loh ya. Iya. Bayar tahu. Bayar coba tahu. Oh, motivasi ya. Sudah cukup ya kayak ini. Sudah banyak omong kan. Durasi. Lanjut pertanyaan berikutnya. Apa visi misi grup dance kalian? Bye. Saiful S. Pine. Visi misi kayak sekolah ya. Itu pertanyaan apa? Pelajaran PKN. Lah ya. Itu pertanyaan apa pelajaran PKN? Visi misi. Lah ya. Aku gak apa. Visi misi, bukan gak apa lah, cari gak apa. Visi misi lah itu. Kalau visi itu gak misi. Minimal sampe apa kepikiran lah, biar ini aku, enggak, grup itu tujuannya apa? Pertama kali. Kalau aku sih visi misi dari pribadi ya mas ya. Soalnya di grup ini aku gak ada visi misi nih. Jadi untuk pribadi sendiri itu visi misinya saya itu mengangkat budaya, terus kita itu sebagai generasi milenial itu enggak jangan sampai kayak ketinggalan dengan budaya baru. Jadi kayak K-pop terus modern dance. Itu itu kan kita tuh enggak boleh sampai ketinggalan.
dengan zaman itu, tapi kita tidak boleh meninggalkan budaya kita. Oh. Gitu. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi yang melestarikan? Ya ini si anak muda Indonesia. Iya. Jadi ngene iki rek. Jawabanku terangkum. Terangkum. Oke, pertanyaan selanjutnya. Berapa kali iki ngene Pak Rofi. Berapa sekali panggungnya? Dari dia dan 1 2 3. Apa dikai nomor manajemennya ae? Hubungi sini. Oke. Tergantung juga yo. Itu semua saya menurut tergantung eventnya. Tergantung iya pokoknya tergantung lah gitu ya. Sangat besar. Tergantung ini kita juga yo terima apa istilahnya freelance juga maksudnya. Yo, baik pingin nyewa, booking, booking paling kalau itu. Iki grup, iki grup dasar ya kalau booking. Nah ya, open bo aja booking liane lo ya. Lagi nomor aja booking liane lo ya. Kita oh iya, booking. Iya benar-benar. Benar-benar. Yo, strip pista. Wait. Kembali atau? Oke. Lanjut, iku mau ngasih takut iki ae ya. Iya, iki. Langsung. Soale jenengmu Wildan ae, kok dikai diskonan kok. Hubungi. Ah, iki potoe ya. Tujuh pangkas potoe. Ah, potoe ini. Heeh. Nah, iki tak kok. Iki aku sumpah ya, aku ya ngerasa dhewe iki ya pertanyaan iki. Arti dan makna ke KTP. Aku bingung. Dari Sadat Cynthia. Apa dan arti dan makna nama ke KTP? Ke KTP. Oke. Ke KTP. Ke itu kan dari bahasa Inggris. Ke kunci. KTP, kreativitas tanpa batas. Ya, jadi kita kunci kreativitas tanpa batas. Aku kata tak kok Mbak Rega kapan nanti aku sungkan KTP. Blibet mana jenenge Mas? TND. Oh, tiket tretes. T itu komunitas tretes BB. Hari kamu kita oh berarti bergoyang 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 jujur aja sih aku anggota KTB apa ada garu ini lebih apa lah iya aku yang nggak ngerti gara-gara bendewa geo boleh yo geo po sekarang ngono oh dia kunci kreativitas oh bukan itu sudah lama sebenarnya sudah lama. Tapi kalau yang acaraiku kita itu KTB Revolution. Soalnya pergantian anggrup, anggota. Tapi sing pancet mek iki lho. Kita muda, guys. Kelihatan kan siapa yang tua. Jadi kalau maknanya kreativitas tanpa nama itu sebenarnya itu seni itu kan rata-rata dibatasi. Kita harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini. Nah, padahal seni sendiri itu tanpa batas, jadi kita itu ingin menampilkan sesuatu yang tanpa batas, terserah ya, kita mau kayak seperti apa. Yang namanya juga kreativitas itu nggak bisa dibatasi. Benar. Seni kan. Iya. Biasanya kan gini tuh, nari. Aduh, ojo, nggak itu lambing ini, nggak bisa ini. Bisa apa? Seksi. Padahal seni itu bebas. Nah, menarik juga. Kayaknya waktu bahas. Iku sensitif ya. Penari ya. Nah, iki mana yang ngono simbol bunang? Pertanyaan lewat IG ku mau. Teko Aibila _ susah jadi penari ku apa? Siji-siji ya kamu. Sama apa mas? Mas sama di penari. Semua penari. Tangan nih ya. Jadi tanya deh, kita kisah potong anu kape ya. Saking ini apa jenenge? Saya bisa di channel lagi situ tadi host itu tadi menari. Tapi kan saya tahu nama ini. Pernah dia tahu kita tamu sih. Tahu kan apa jadi penari? Jadi malu. Apa susah jadi penari? Susah jadi penari. Jadi penari itu yo ini lo arek-arek gak ngerti kaya apa ya aku belum ngomong. Sampai ini lo mulia ras gak dibayar lo. Saya jawab boleh. Ini lo apa susah jadi penari itu kadang kalau aku pengen dance ini, pengen nari ini, pengen nari ini. Tapi kalau arek-arek ngono dance, oh bose iki kaya ngelek-ngelek nang ngono. Oh. Aja ta ya. Kaya gak kei motivasi tapi malah ngedong. Mengkritik ya. Mengkritik tanpa ngarai. Tambah ngarai kene gak kaya wis oh gak pengen mana wis. Itu tak apalan. Tak apalan gerak ya. Kamu tak apalan gerak apa mesti diri Harry. Sono Harry. Kalau aku sih lebih di ya sama sih disepelekan. Soalnya kalau aku lebih ke pekerjaan
pokoknya kan aku kuliah seni tari mas yo. Mesti ngomong lakon kuliahmu apa seni tari. Enak yo nari tok apa jenenge kuliahmu ngono-ngono tok. Enak yo kerjamu mek ngono-ngono tok. Heh kon ben dadi apa sih lek lek le kuliah nari. Terus iku wis iku aduh garai doni mas. Wis ya. Iku lek aku. Dari kalau aku sih dulu kan pas menari pertama itu kayak teman-teman enggak suka kayak ya, kayak ya? sama Lars gitu apa sih nari ya, gitu akhirnya aku mulai nari terus sampai ikut lomba ikut gini akhirnya dipanggil dan aduh Akhirnya banyak yang sombong banget. Ngomong sombong banget. Sekarang banyak yang udah Harry. Iya. Terus mari ono saiki kanca-kanca kok konten apa lagi? Biyen sing ngilok-ngilok. Terus guru-guru juga Harry di sanjung-sanjung. Dula jadi sepele. Oh, alumni ya. Ngomong ini. Wes alumni kok ini. Kendala ya saya lebih ke ekosistem sih. Kalau penciptaan tari sendiri saya memang mungkin sudah dunianya kita ya. Tapi kalau memang untuk lingkungan kadang-kadang juga perlu, tapi ya atas itu berarti mereka apa jadinya membuat kita semakin memotivasi menciptakan sesuatu sing nanti ya bukti nih nyata deh Harry mau biayanya sih dihina-hina jadi tetap dihina jadi cari lukis tapi emang lah mungkin ekosistem ya aku mau ngomong mbak kita bahas sebelum ya mungkin kalau kita mungkin ini PR kita ke depan buat ekosistem tari di kabupaten Iya, mangga. Coba penari. Iya. Aku susah dari penari. Kalau saya pasti ini nomor satu kabe kuape bukan hanya penari, kabe pekerja seni. Males, nomor satu ku males, bener toh. Susah banget, ku males. Mari ngono, setelah itu budaya tadi. Budaya ya, aku ya. Gak iso juga loh. Dan itu mesti masalahku itu soal kok ekonomi itu. Temben. Aku sih gak kalahnya. Masalahnya kembali. Kembali yang penting di dugre, toto. Jadi ini sudah toto. Iku baru. Kau mau balik penari apa iku? Ayo. Striptease. Booking WA. Booking. Striptease booking WA. Ada. Wes. Oke. Mana ya? Iki teko email Dazler. Kau bisa ngomong ya? Email Dazler. Flar. Berapa hari kalau latihan nari untuk pentas? Pentas. Acara besar ya ini ya. Kalau pentas sih mungkin bisa sampai 1 bulan sebelumnya. Benar enggak? Iya. Tapi ya enggak full ya. Misal seminggu 2 kali, 3 kali gitu. Karena kita juga anggotanya ada yang masih kerja, masih sekolah. Jadi kita memanage waktunya juga. Tergantung ya. Semua itu tergantung latihan. Tapi lo iso yo daripada nganggur yo goyang gitu. Goyang lah sak. Goyang king ya. Kayak sing ati iku. Masuk dino Sony. Bapak ya. Yo oke. Terus iki satu lagi terakhir, pertanyaan terakhir. Gimana sih awal mulanya kalian membentuk tim tari kayak gini? Apa aja nih halangan kalian atau hambatan-hambatan yang pernah kalian lalui selama merintis tim tari ini kok bisa sampai sukses? Amin. Sedangkan tim tari di era saat ini sangat sulit buat dijumpai. Harapan dari kalian apa sih buat seni tari kedepannya? Ini dari temanku Aprilia Bangil. Hai Bangil. Kapan main banget rap Safitri opo se yo arek Bangil. Loncenge diceting. Sita-sita iki yo. Awal mulai membuat tim kok ngene. Oh, lek iku aku wae. Lek KTB dari awal iku yo karena kita pas dulu kan kuliah itu cuma 3 orang pertamae.
Terus pas kuliah nganggur kan daripada mek ngene-ngene tok. Terus ada acara, ya wis kita ngisi acara. Mek sekedar iku tok awale ngono iseng-iseng tok. Terus sempat vakum bertahun-tahun karena emang kesibukan udah semester akhir, akhirnya vakum. Terus ada acara yang namanya Gendewa di Tretes. Ya. Nah, pada tahun 2018. Akhirnya pas iku aku butuh personil karena aku punya konsep yang membutuhkan banyak personil. Akhirnya aku kenal Safina karena dia mantan murid. Oh, ini guru ya. Guruku kira. Terus guru tani ku. Ya, ya susah kali baby face. Iya, baby face. Tapi jadi ya itu ya akhirnya Safina aku kenal Harry, ngajak Harry. Terus Harry, kamu enggak kira sama Harry? Kan sing kenal Mas. Marah-marah mau siapa? Kayak saya Laras. Terus halangan hambatan pernah kalau ibu berintis sampai sukses kayak gini dihujat apa hambatanmu ya aku mau dihujat jadi oh pose group dance oh pose om ya main cek cek kayak nggak marah kayak apa tadi aku mangkuk aku pikir ini aku pikir bayarannya murah terus dari sorry ya sekali goyang recehan tetap receh terus le halanganku sampai sekarang kalau dari iki yo menyatukan iki sih menyatukan ide kita soalnya seniman iku pasti idene iku out of the box aku pengen nah sing iki pengen ngene sing iki pengen ngono gawe yo karya dhewe tapi yo iku sing seru jadine iku yang awalnya kita mek stuck dek kono idene iki dadi luas. Jadi kita punya yo apik lek kaya ngene. Tapi yo akeh bentroke yo an. Akeh tukarane. Alhamdulillah kita bisa menanganinya. Harapan buat tadi ke depannya. Dek usahane yo. Oh kaya ngene. Bisa lek aku sih lebih nang Tretes karena kita arek Tretes Mas yo. Sebenarnya kita kan punya tujuan untuk yo kita retretes yo pecarane ngangkat nggak cuma kita ngangkat KTB ngangkat Sapitri Opose jadi yo lek iso kene iki yo mengangkat wisata daerah pemane Tretes itu terkenal dengan kota wisata garis bawah wisata booking WA nomor itu. Jadi ya, wisata sing tanda kutip mau kita bener-bener jadikan wisata bahwa iya apa dengan cara apa ya ono tari-tarian ini iso memperkenalkan banyak daerah. Terus kan kalau misalnya apa ya kayak kita menjadikan wisata Tretes temenan wisata. Terus bawa lagi wisata. Nah. Enggak kan yo memajukan iki lho sing duwe-duwe vila ekonomi daerah cek meningkat dengan cara penari ki mang daerah wisata wisata baru oke tapi lucu ya aku mau apa jadinya kita punya impian aku cerita mbak aku lebih si bayanganku udah cilik kan aku lebih impian kan ya. Bahwa ternyata Mbak Reka ya impiannya powder, lucu ya. Ternyata sehati. Bayangkan, apa aku pengen itu ya, tapi Mbak Reka itu ternyata sama. Pengen di daerah gunung, apa jenisnya? Gunung Tretes, di Tretes Welirang itu, di sana Tretes Hollywood ini. Keren gak? Keren. Mari kita majukan kota wisata. Open endorse. Oke, ini pertanyaan teko Nike. Ini bahasa ono, sehat ya. Wah, kayak apa ya? Wah, sama ini. Oke, mari. Terkenal kita sebenarnya. Ah, ini tanya tentang UM001210. Ini nomor apa tadi? Gak ada niatan buat nambah personil, entah. Atau open box. Open box. Kalau bisa open
pintar arek gitu. Enggak, maksudnya di report iki kemarin. Mari ngene di blog yang bisa mitri opo sih? Maksudnya nari. Nari. Oh, hoking nek nari acara. Jadi wisata. Oke, okay, kan nambah person enggak? Pengen nambah person. Nambah person. Kita open terus ya. Monggo ya. Kita tuh lebih terbuka sih ya, siapa yang mau ikut ya monggo. Iya. Jadi kan kita soalnya apa yo? Enggak cuman KKTB itu bukan cuman milik kita, tapi milik kita bersama. KCTV, KCTV, Pak. Sabitri. Sabitri. enggak ngene ya, kan umpamane sing pengen gabung lah, aku pengen latihan-latihan. Iya, monggo. Monggo ku nanti. Monggo, hubungi nomor WA di bawah ini. Iya, nomor WA. Open. Monggo, oke. Nomor WA. WA iki kok rek dicek terus iku. Instagramnya? Instagramnya KKTB Dance. Oke, ya, dikini pisan. Oh, dikini. Dikini kan nomor kan ya. Dikini. Terus YouTube ya ana pisan. Oh iya, YouTube KKTB Dance. Ya, ngene. 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 Ya. Kira sih? Kira ya. Ah, iki. Iku aku. Oke. Iki ono. Iki dadi sebenarnya tariku berfungsi enggak hanya untuk sebagai entertain ya, tapi iki berat kesehatan juga. Ini sama enggak tutorial juga Bang ya. Pertanyaan pengen nanya nih, penasaran banget kok ngedesnya ajib banget sih kayak orang darah rendah. Oh, aku. Tipsnya semoga ternotis. Oh, kayak. Oh, oke. Semoga ternotis. Semoga ternotis. Nah, kita notis ya. Kita notis. Apa mau pertanyaan? Oh, pertanyaan-pertanyaan. Kok iso ngajib? Ajib. Ya, boleh. Kok iso? Ayo, kok iso? Kalau aku sih turunan pensil inul. Jadi. Tadinya lemes. Lek aksi ya pensil inul. Ancen kecilaan ya? Oh. Kelihatan sih, kelihatan. Apa ada enggak, Bi? Apa ada? Kalau aku contoh sih, apa ya? Soalnya hobi aku paling ya, kayak cilik wis nari ya di sana. Kayak cuilik. Kayak dek dalam kandungan aku nari, pas nari jadi semua itu karena terbiasa. Kalau kita misalnya pinter nari tapi nggak biasa nari, maksudnya nggak sering-sering latihan, yo kaku mana ya kaku. Benar, harus sering-sering olah tubuh. Kalau di dalam tari ku ono istilah olah tubuh ya. Olah tubuh itu kayak pemanasan mulu, kayak ngelemes no awal, cek kayak pensilin dulu mau dong. Ya pokoknya kudu latihan lah. Dan ini kayak latihan iso ya. Cek latihan. Pensil ini lo kok pensil? Pensil F2 sumpah aja lu. Ya Allah. Sekarang ini sedawannya. Pensil ini lo kok pensil? Sampai lo sama pneumonia kan gak mungkin. Pneumonia kan? Aku lalu zaman kapan lo pensil ini? Pensil aja bisa nih. Oh iya, pensil aja. Itu efek film. Iya, efek film. Oke. Saiki iki toko aku dewe ya. Nah, toko aku dewe. Oh, guys, iki ono Doni Bing. Iki aku kepengin apa jenenge? Merem kape ya. Jujur meremnya kudu merem kape. Merem. Aku bingung. Heeh. Kada apa-apa. Kada apa-apa. Aku ya kudu dulu iki kok koyo sapa kok delok dewe diupload de videone ya. Kalau buka, buka. Merem. Noto, ber. Udah. Minum dah. Erek lah aku ikimor, langsung tujuh aja ya. Orang tertinggal. Ya. Langsung tujuh. Dari Doni ada scores Bing 28. Oh, okay. Lapor. Kayak tro. Oke, okay. Pertanyaan pertama, siapa yang di grup dance ini paling iseng? Oke. Oke. Siapa yang sering diisengin? Oke. Okay. Saiki aku, ya kok. Merem dia. Iya, aku mau. Sopo sing penggaweane murang-muring tok. Oke. Oke. Feeling good. Mari kita ono meneng siji kan. Iya, iya. Sopo sing di grup iki senengane mutungan? Mutungan, oke. Mutungan ku ngambek ya kayaknya. Aku sebenarnya enggak paham soal mutungan iku apa. Oke. Terus. Oke. Wes melek wes. Iya wes kadung seneng. Iya turu aku rek. Oke, iki pertanyaan terakhir ya. Apa sih mungkin ono proyek ke depan enggak?
Oh iya, ada video nih. Sama Sabina, sama banyak. Itu kita projectnya itu namanya Drupadi. Ada yang tahu apa itu Drupadi? Drupadi. Kalau tahu komen di bawah ini. Rame torek, jadi yo, kita upload tanggal berapa? Berapa ya? Jeng. Tanggal besok. Yo, gak besok. Besok gak besok. Tayangan ini bukan apa gitu. Kan orang lain tadi. Ini upload menik. Yo. Yo saiki. Ini mau. Nanti. Dito kemis sik dok ya. Nanti. Diupload, gue lek bingung nanti tak kasih link di video itu, utawa nanti ada video rekomendasi untuk selanjutnya. Kita juga pernah ada karya latih yang tembus berapa views? 76 ribu. Nah, share video. Lekon, lekon kepingin ini ki. Teman-teman kita KTB Dance ini juga butuh inspirasi dari kalian semua. Kon kepinginnya apa sih dance itu mau dikasih kasih di komen. Soalnya kan kan apapun bisa jadi kan, ya kan ya. Terserah. Terserah sama kak. Iku dong mau tari, request tari tretes. Oke, kita tari tretes. Apa itu tari tretes? Oh, sing gini. Apa jenenge seniman tretes ya, penggiat seni. Iya, teman-teman, buat teman-teman semua jangan sampai gengsi ya, teman-teman. Iki karya tretes dewe ya. Kita minta tumpangan dukungannya kalian meskipun yes. Kita enggak ngomongkan kebetulan saja semua Safit Propose itu juga produk tretes, kebetulan terus ada dari tretes. Konten kreator dari tretes terus ada Mas Gimbal Gunung itu Mas sampai Gimbal, itu sampai melalang buana di seluruh Indonesia juga tretes dewe kalian juga bisa menjadi orang-orang yang kreatif juga. Tretes ikut teman. Upa kerek mbok prasamu tretes iku isine vila-vila tok ngarek. Bisa. Terus ya benar-benar aja deh. Tapi enggak rek, tapi dek kene iku ya wakil lho penggiat seni yang sedih. Pekerja. Apa sih? Untuk teman-teman mungkin ya kita mungkin belum tereksplor ya beberapa komunitas kreatif yang ada di Tretes. Mungkin saran buat KTP Dance untuk komunitas kreatif di Tretes yang pengen ngebangun. Soalnya Mbak jujur aja Mbak, aku tahu aku kok gitaran kentrungan enak Mbak, tapi ketika dia disuruh ayo rek kan aku mental so bayo panggung, dia aku sangat minder sekali. Nah itu untuk komunitas komunitas kreatif di Tretes sendiri, pesan buat samen. Aja minder. Soalnya gini loh, kita saling mendukung lah. Karena emang itu dukungan itu penting Mas yo. Mungkin dia minder itu karena emang gak ada dukungan dari sekitarnya dia gitu loh. Kalau kita menunjukkan, yo iki anggap kayak motivasi lah ya. Kita juga dulu kan dari bawah. Kita ya gak di atas juga sekarang. Tapi seenggaknya masih ada yang mendukung yang menanti-nantikan karya kita. Itu yang membuat kita itu termotivasi buat bikin karya lagi. Benar banget sih. Itu jadi lakukan aja yang terbaik, pasti ada hasilnya yang terbaik juga gitu loh. Jangan be miracle when you believe. Ah, betul. Jadi Trending, viral. Ya, aku seneng ngono iku saiki kita.
Terima kasih buat teman-teman semua yang selalu nonton channel Savitri Opose, selalu dukung channel Savitri Opose, selalu bang Adaman share video Savitri Opose. Jangan lupa selalu tonton karya-karya kita, karya-karya teman-teman KTP dan karya-karya komunitas kreatif yang ada di Twitter semuanya. Dan saya Sandi. Saya Safina. Dari KTP deh. Saya Sandi Trapeju Junior. Saya Safina. Kita dari KTP deh. Apa kabar sih?